guys, aku Radini. Sekarang aku lagi ditantang sama gadis buat make up-in salah satu tim gadis. Ada Feni. Halo. Feni, kamu tegang nggak? Aku tegang deh. Biasa aja sih, kan? Oh, biasa aja. Oke, okay. Kamu pasrah ya. Jadi sekarang kita mulai. Ini dandan ala gue. Kalau gue sih sukanya yang bernuansa coklat, terus nude-nude gitu. Gue kalau urusan lipstick atau lip matte itu mostly tim pucat. Jadi semua lip matte-nya pucat. Sebelum make up, biar makeupnya nempel, terus juga rupanya fresh, jadi makeupnya gak susah-susah. Setelah dikasih apen, dikeringin, kita step selanjutnya dengan bedak. Bedaknya sih kalau gue sih penganut yang tipis-tipis aja. Kalau udah bedak, abis itu kita ke eyeshadow. Pas banget eyeshadow palette-nya coklat-coklat semua, which is emang sesuai dengan tema makeup sehari-hari gue. Untuk base-nya biasanya pakai warna yang lebih muda. Setelah base-nya itu warna yang lebih muda, sekarang untuk di ujungnya pakai warna yang lebih tua, tetap coklat juga, karena kita mau make up-nya natural. Habis diginiin, jangan lupa untuk di warnanya muda, di ujungnya aja warnanya agak sedikit tua, tapi tetap coklat. Dari eyeshadow, kita beralih ke, berhubung eyeliner sudah pakai, sudah wingtip, kita lanjut ke lipstick. Ini pakai matte lip cream, dan kebetulan Feni sama gue seleranya sama, suka banget Wardah nomor 11, Oh So New, karena emang gue suka banget yang nude, yang pucet, itu gue suka banget. Kalau aku tuh lebih matte daripada lip gloss gitu, jadi pas banget. Selanjutnya alis. Kalau alis ini produk andalan dan favorit dari Benefit Gimme Brow. Ini sih sebenarnya buat nebelin aja dan biar kelihatan lebih natural. Jadi serat-serat alisnya tuh ada. Aduh, tegang pemirsa kalau alis. Bismillah. Kayaknya sih sudah ya. Semoga rata. Jadi itu dia, sebenarnya ada blush on ya, satu lagi ya, cuman blush onnya gampang gak tuh. Jadi Feni semoga suka sama hasilnya, dan teman-teman yang nonton semoga bisa cocok juga dan bisa cobain tips dari aku.